Mama, Asep gak bisa bobo. Tutu Asep saya. Mama nyanyiin ya. Nina bobo. Ma, aku juga gak bisa tidur. Udah jemek bacot, cepet tidur. Seperti biasa. Ma, aku juga gak bisa tidur. Kamu mau dinyanyiin juga? Ya udah. Wow. Kali ini ya. Yamet kudasi, Yamet kudasi, Bang Yamet para kedasi. Ma, udah gak usah dinyanyiin, Ma. Araki mochi, araki mochi, Bang Ara para kepeci. Ma, aku demam, aku izin gak masuk sekolah ya. Mana? Sini coba Mama cek. Ah, gak demam, mah itu mah. Udah, jangan banyak alasan deh kamu. Kamu pengen libur sekolah, kan? Sana siap-siap, berangkat sekolah. Gak peduli sama sekali, loh. Hah? Ah, udah panas. Ma, kayaknya aku demam deh. Aku izin gak masuk sekolah, ya. Demam? Coba Mama cek. Ya ampun, panas banget. Kok bisa sepanas itu? Ini apa? Gak ada ya alasan-alasan sakit. Sana siap-siap berangkat sekolah. Gagal mana? Asep, kamu gak apa-apa? Kamu pasti lagi kurang sehat kan hari ini? Udah, pokoknya kamu di rumah aja, gak usah masuk sekolah hari ini ya. Nanti mama langsung bikin surat sakit buat wali kelas kamu ya. Asep, istirahat aja ya sayang ya. Astagfirullahaladzim, ini udah jam 12, kenapa kamu masih tidur? Astagfirullahaladzim, ini anak. Lihat tuh anak tetangga sebelah, dia udah bangun jam 5. Kamu, udah jam 12 gak bangun? Bangun. Udah rapi. Tapi ini kamar siapa? Pak, ini kamar siapa? Pak, ada Pak Yusuf. Anak bunda lagi tidur, aduh. Biarin deh, gak usah bangunin. Selamat tidur, sayang. Kan masih masa pertumbuhan. Pelan-pelan. Kakak. Oh, lagi belajar. Wow. Ini cepet banget, udah nyuci, nyapu, ngepel. Ah, belajar dikit dah. Astagfirullahaladzim, papa ada penyusup, papa ada penyusup. Mama, mama, aku anak mama. Ih, anak mami udah pandai main HP. Siapa yang ngajarin? Anak aku lah. Wih, anak mami hebat banget, langsung pinter. BTW itu HP-nya dari mana? Tadi aku nyuri, ma, di kantor HP. Wih, udah pinter nyuri juga ya. Apa?